Bu. Kenshiro Sunyoto, cowok blasteran Jepang Brebes yang paling keren di sekolah. Semua cewek ingin jadi pacarnya. Semua cowok ingin jadi temennya. Bahkan ada juga yang ingin jadi pacarnya. Cowok yang udah gue taksir sejak kelas 1. Selain jago basket, Ken juga ganteng dan tajir. Sayang. Hai sayang. Udah pasti cowok terkeren di sekolah seperti Ken nyangkutnya sama cewek paling cantik, paling tajir, dan paling nyebelin di sekolah, yaitu Lucia. Laper ya? Laper. Sementara cewek seperti gue cuma bisa memandangi Ken dari jauh. Atau dari dekat. Kalau lagi beruntung, sesekali gue juga bisa menyentuhnya. Santai, santai. Tenang. Hai, santai. Hai Ken, so sweet gila. Aduh. Abe. Tapi seperti biasa, Ken nggak pernah tahu kalau gue itu ada. Udah, jangan diliatin lagi. Ntar mereka merasa genting lagi. Ken adalah cowok 1% gue. Karena cuma sebesar 1% lah kemungkinannya cowok seperti Ken bisa naksir sama cewek seperti gue. Kita lewati malam.
sini. Sini, kumpul. Gendut. Kamu makan aja. Ayo sini briefing. Anak-anak, seperti yang kita ketahuin bersama, sebulan lagi kita akan menghadapi turnamen tingkat nasional. Jadi Bapak minta kalian jaga stamina kalian dan latihan yang serius. Ingat, di sana akan ada pencari-pencari bakat dari tim-tim nasional. Jadi kalau kalian mau masuk tim nasional, kalian harus semangat. Oke? Ayo, latihan yang semangat. Ayo, latihan lagi, latihan. Papa dapat laporan dari sekolah kalau nilai kamu itu terus menurun. Selain itu, kamu juga sering bolos sekolah. Iya, Ken. Kapan sih kamu mau serius sekolah? Kamu tuh udah kelas 3. Selama ini papa, mama itu percaya sama kamu. Sampai-sampai dibagi rapot aja asisten papa yang ngambilin. Malah kamunya begitu. Kenapa sih? Kamu tidak seperti Mario, sepupu kamu itu. Maria itu waktu masih kecil, nilainya selalu bagus. Kelakuannya juga sopan. Tidak seperti kamu yang urakan. Urakan? Kenapa dia anak Jakarta? Kalau dulu... Ken? Ken? Papa belum selesai bicara. Kamu kok belum mandi? Ayah, Pink kan gak enak badan ya. Boleh kan hari ini Pink kan gak sekolah? Ayah mau bicara sama kamu. Ayah minta kamu jujur ya. Ayah gak akan marah. Kamu pakai narkoba? Enggak. Kamu hamil? Ya enggak lah ya. Apaan sih? Kamu pernah melakukan aktivitas seksual? Ya enggak lah ya. Pacar aja Pingkan gak punya. Jadi kalau kamu punya pacar, kamu akan melakukan aktivitas seksual? Ya, mendingan hari ini Pingkan sekolah deh. Badan Pingkan udah enakan. Bisa sakit makin parah kalau dengar interogasi ayah. Aktif and passive
voice in simple tense. For example, I buy that magazine every week. That magazine is bought by me every week. Okay, now you have to make other sentences using active and passive in voice in present perfect, past perfect, and future perfect. Each 5 sentences. Bicara sama gue. Ya, walaupun dia nyebut nama gue salah, gue kira setelah kejadian kemarin, harapan gue akan semakin pupus. Oh, Ken. Ada sih, cupu. Gangguin ya, gangguin. Yuk, tapi gue tetap iri, jalan. Oh, Ken, aku cinta padamu. Tapi mengapa engkau tidak pernah menganggapku ada, Ken? Cinta banget ya. Sabar ya, kan? Udah, mereka menyebelin kok. Ya. Ih, nyebelin banget sih. Apaan sih, nggak tahu apa-apa juga. Yeah, kamu tuh emang tukang bohong ya? Apaan sih yang bohong? Lo lagi nulis apaan sih, kan? Lihat dong. Ya. Ih, kok lo gitu sih? Pelit deh. Gue liat aja, Mas. Mama ngomong. Ih, dikit doang. Lihat ya. Enggak. Kok lo pelit sih? Ih, emang. Dikit ya? Enggak. Tuh kan rahasia-rahasiaan. Ingat. Sombong ya. Ken? Sorry ya, kelakuan anak-anak kemarin. Lo gak marah kan? Enggak marah kok. Ntar malam lo ada acara gak? Kalau nggak ada, mau gojek jalan nggak? Jalan? Lucia gimana? Gue udah putus sama Lucia. Capek. Gimana? Mau nggak ntar malam? Yaudah, gini aja deh. Ntar gue kabarin lagi kita ketemuannya di mana. Ya? Dia pinta. Iya, dia mah pingsan. Eh, Pingsan bangun. Bangun. Mau tidur. Daya. Tunggu sebentar. Kamu kok tumben sih belajar di tempatnya Nita? Iyalah, kan bentar lagi mau UAN. Ya kalau belajar sama Nita kan enak, jadi ada teman diskusi. Diskusi. Udah ya. Tunggu. Ingat ya, nanti ayah jemput kamu jam 10. Dan kamu jangan pakai narkoba. Jangan melakukan seks pranika. Apaan sih ayah nih? Udah deh, kita kasihan tuh udah nungguin. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Makasih ya, Tak. Bajunya bagus banget tau. Aduh, gue suka. Ya, bagus lah kalau emang bajunya cocok sama lo. Tapi emang lo yakin ya mau ngelakuin ini? Kok lo nanya gitu sih? Lo kan harusnya dukung gue. Lo kan tahu perasaan gue sama Ken tuh kayak gimana. Justru itu kan. Selama ini kan dia tuh cuek banget sama lo. Terus sekarang dia tiba-tiba ngajak lo jalan gitu. Emang lo gak curiga apa? Ya emang sih dia baru putus sama Lucia. Tapi kan gak segampang itu juga dia ngajak jalan lo. Oh jadi maksud lo cowok kayak Ken itu gak mungkin ngajak cewek kayak gue kalau gue gak ada apa-apanya gitu? Bukan, maksud gue gak kayak gitu. Maksud gue... Makasih ya, lo emang sahabat gue yang baik. Pingkan! Aku udah nungguin kamu dari tadi loh. Oh iya, Pingkan. Tolong ambilin aku sama Ken minum ya. Mau kan? Itu pasti kan udah aus banget juga kan ya. Iya, aus. Dapurnya di situ tuh. Buruan. Buruan. Aku mau muntur. Syah. Kenapa kamu nyuruh aku bawa cewek-cewek butuh ke sini? Udah deh, kamu tenang aja. Yang penting nanti kamu bakal terhibur deh. Sekarang kan kamu udah di sini. Aduh, aku udah gak nyangka banget deh. Kamu mau bawa cewek cupu itu ke sini biar bisa balikin lagi sama aku. Maaf ya, soal diare lo yang kemarin. Oh, gak apa-apa kok, Ren. Ken mana ya? Ken? Udahlah, lupain aja, Ken. Ken tuh lagi berduaan sama Lucia. Biasalah, habis party. Kayak gak tahu aja. Kayaknya muka kamu capek ya? Aku ada minuman spesial nih buat kamu. Sini minumannya. Ayo dong, ayo
dong, pegang dong. Minum. Ayo. Iya, ayo dong. Ayo dong Pinka, minum. Ayo dong. Cuma Blue Sky doang kok. Yang mana ya, Ren ya? Udah, habisin dulu minumnya. Nanti kan pasti dateng. Ayo dong, habisin dulu. Cabut dulu sama kawan-kawan. Biasa, mojok ya. Apa-apa kok, sekarang pulang yuk. Gue udah telepon bokap lo. Malam ini lo nginep rumah gue ya. Bunda, Pingkan kangen deh sama Bunda. Kalau aja Bunda masih ada, Pingkan tuh gak bakal seminggu ini. Bunda, kenapa ya semua orang yang ada di dunia ini tuh pada jahat? Dan Ayah, walau dia baik, tapi kalau untuk masalah hati Pingkan, dia nggak bisa ngertiin Pingkan. Pingkan kangen sama Bunda. Ya ampun, udah malam.
Pinka pulang dulu ya. Tolong! 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 Siapa? Tolong! Tolong, tolong! Ya ampun, Bapak! Kenapa, Pak? Tolong bawa saya ke mobil. Oh, iya. Hati-hati, Pak. Terima kasih, Nak. Kamu bisa bawa mobil? Aduh, Pak. Saya nggak bisa setir mobil tuh, Pak. Yaudah, Bapak tenang aja. Saya cari taksi dulu ya, Pak ya. Gimana keadaan Pak Broto? Yang sabar ya, Mbak. Pak Broto masih dalam pengecekan. Oh, makasih ya, Mbak ya. Permisi, Pak. Alah, bokap. Hah, kok diangkat sih? Males. Palingan dia juga mau marah-marah doang. Lagian kan kita jalan nih kayak gini. Iyalah, nikmatin aja. Gimana? Gak diangkat-angkat, Pak. Percuma, punya dua handphone tapi gak bisa dihubungi. Ya, terus gimana dong? Ya sudah, kita langsung ke rumah sakit aja, nanti kita hubungi setelah di sana. Yuk, yuk. Silakan masuk, Mbak udah ditunggu dari tadi. Oh, iya Mbak, makasih. Permisi. Eh, kamu. Sini, sini, sini. Gimana, Pak, keadaannya? Ya, begini,
Alhamdulillah. Nama kamu siapa? Pingkan, Pak. Pingkan? Bagus. Nama kamu bagus. Tapi jangan panggil Pak. Panggil Kek, Kakek. Ya? Iya, Kek. Gimana keadaan Papa Sedo? Jantungnya dalam keadaan yang normal, hanya sok saja. Pak, saya sudah bilang kalau kemana-mana itu pakai sopir. Papa, Papa nggak apa-apa kan? Cucuku mana? Maaf, saya permisi dulu. Lagi ke sekolah, ada tugas di sekolah, iya, iya kan Pak? Iya Pak. Tapi besok pasti datang Pak. Kamu siapa? Namanya Pingkan. Dia yang menolong aku dan membawa aku ke rumah sakit ini. Makasih anak Pingkan. Sama-sama tante. Ya udah saya pulang dulu. Udah malam. Takutnya ya saya khawatir. Tunggu sebentar. Nah, ini ada uang untuk ucapan terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan papa saya. Gimana? Enggak usah om. Saya ikhlas. Mari permisi semuanya. Pingkan. Kalau kamu besok ada waktu, tolong datang lagi kemari ya. Iya, Kek. Tapi jangan panggil Pak, panggil Kek. Hari ini aku mengenal seorang kakek yang baik hati. Kelihatan dari sorot matanya. Tapi kenapa kakek itu terlihat sepi? Aku yakin aku bisa menutupi kesepian kakek. Aku akan jadi sahabat kakek. Tadinya saya kira kakek itu hantu penjaga kuburan. Justru kakek yang menyangka kamu itu kuntilanak. Habisnya, ngapain perawan malam-malam di kuburan? Pingkan ke makamnya Bunda Pingkan. Pingkan kalau ada masalah atau lagi sedih, Pingkan selalu ngadu ke Bunda. Ya walaupun cuma lewat kuburannya aja. Kalau kakek boleh tahu, apa yang kamu sedihkan? Banyak kakek. Ya tadi aku dikerjain sama teman-teman Pingkan di sekolah. Tapi untungnya Pingkan gak kena sanksi apa-apa. Cuman Pingkan sedih. Soalnya ayah tuh kecewa sama Pingkan. Sejak kejadian itu, sampai hari ini ayah tuh gak mau bicara sama Pingkan. Mulai sekarang, kalau kamu ada masalah, kamu boleh cerita sama kakek ya. Kakek sendiri ngapain ke kuburan malam-malam? Sama seperti kamu. Kakek juga curhat sama almarhumah istri kakek. Kalau kakek kan punya anak cucu yang bisa kakek curhatin.
Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ya udah, mulai sekarang kakek kalau mau curhat sama Pingkan aja. Iya ya, oke, tos. Yaudah deh, kayak udah sore, Pingkan mau pulang. Kan kakek butuh istirahat juga. Iya. Yaudah. Istirahat ya kakek ya. Ya, terima kasih. Hati-hati ya. Iya, hati-hati ya. Jadi lo mau jengukin kakek itu lagi kan? Iya. Soalnya gue udah janji kalau hari ini gue mau ke rumah dia lagi. Lagian kalau di rumah gue tuh bete, tak. Emang kenapa? Biasa, didiemin sama bokap. Lama banget abis itu didiemin ya. Udahlah. Gak apa-apa kok. Udah gak penting banget lo mikirin dia. Yuk. Udah, yuk. Udah. Sayang, kita ke mall ntar aja ya. Kita juga kakek dulu di rumah sakit. Lu sayang, kamu tahu kan? Aku tuh paling malas banget kalau ke rumah sakit. Sayang, kamu ngertiin aku dikit dong. Kalau misalnya aku gak jenguk kakek di rumah sakit, bakal bisa marah besar. Udah sebentar aja deh. Kamu nunggu di mobil gak apa juga kok. Ken, sini, sini, sini. Aduh. Kakek kangen sekali sama kamu, Ken. Suster, ini Ken Shiro, cucu saya. Ganteng, kan? Iya, Pak. Kakek apaan sih? Baik, Pak Broto. Saya permisi dulu, Pak. Iya, Suster. Ken, kenapa baru sekarang kamu jumpa kakek? Kata mamamu kamu sibuk dengan tugas sekolah ya? Iya, kek. Banyak kerjaan di sekolah. Kakek senang kamu giat belajar. Oh iya, omong-omong, kakek akan memperkenalkan kamu dengan seseorang. Siapa, kek? Kakek ingin sekali kamu mengenal gadis ini. Orangnya cantik, pinter lagi. Selama 5 hari kakek mengenalnya, kakek yakin dia adalah gadis yang tepat. Kakek yakin dia akan bisa memberi perubahan yang lebih positif kepada kamu. Pacar kakek? Kalau kakek seumur kamu, kakek mau banget pacaran sama dia. Kek, Ken beli minuman dulu ya, haus. Iya. Ntar ya. Ngapain tuh si cupu kesini? Ini kan rumah sakit elit. Jangan-jangan dia nyambi jadi cleaning service lagi. Hai kakek. Kek, maaf datangnya lama. Tadi Pingkan habis dari pasar beli salto sekarang kakek. Waduh, kamu datang saja kakek sudah senang sekali. Makasih ya buat salaknya. Iya, kek. Oh ya, gimana keadaan kakek? Baik. Hari ini baik sekali. Apalagi hari ini cucu kakek datang menjenguk kakek tadi. Oh ya? Iya. Sekarang dia lagi keluar beli minuman. Sebentar lagi dia akan datang. Mungkin dong si cupu itu adalah cewek yang tadi kakek omongin. Aduh, cewek yang mau dijodohin sama gue. Cewek yang mau dijodohin sama gue.
malam ini, malam minggu, kau.